Tak bisa dipungkiri, Olga bukan saja magnet dunia hiburan. Ia juga bintang sekaligus pahlawan bagi keluarganya. Kehadirannya selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan. Apalagi pada momen spesial seperti Lebaran yang baru saja dilalui. Dan itulah yang paling dirindukan Billy dari sosok sang kakak, almarhum Olga Syahputra. Yang paling diingat, yang pertama sih pada inti sih udah gak bisa bersama lagi sama almarhum. Yang paling gue ingat ya biasalah sama dia tuh canda tawanya dia. Kalau di keluarga lagi ngumpul gitu selalu bikin seru, kehebohan. Yang Bang Billy selalu ingat itu aja sih. Rasanya tak berlebihan jika Billy berharap bisa menjadi seperti Olga. Setidaknya ia bisa menutup lubang rindu ayah dan ibu, juga para penggemar fanatik Olga pada mendiang kakaknya. Dan itulah yang menjadi doa Billy di hari Idul Fitri kali ini. Ia berdoa, kelak tidak hanya sukses meraup rupiah, tapi juga tampil sebagai sosok yang selalu dikenang seperti mendiang kakaknya. Penting sih, yang paling penting harapan Bang Billy kedepannya semakin sukses, disenengin banyak orang lagi, diberikan kemudahan selalu menjalankan aktivitas, pokoknya yang terbaik buat Billy pribadi, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang Bang Billy sayang. Itu aja sih harapan Billy kedepannya. Jodoh mah nanti aja dulu, mikirin keluarga dulu, banyak-banyakin duit aja dulu. Udah banyak duit, ganteng, kaya, cewek pasti ngejar-ngejar. Kalau gue ganteng, gak punya duit, boro-boro dilirik sama cewek. Jadi banyakin duit dulu, nyenengin keluarga dulu, baru nyari duit. Baru dapetin cewek gitu. Terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan Bang Billy kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih udah ngikutin Bang Billy di Lebaran pertama Bang Billy tanpa almarhum. Ya mudah-mudahan nih doa Bang Billy almarhum tenang di sana. Dan yang paling penting, kalau almarhum punya salah-salah kata dan perbuatan, sekali lagi Bang Billy selaku perwakilan mohon maaf yang sebesar-besarnya buat orang-orang yang pernah tersinggung dengan perkataan atau perilakunya. Mohon maaf sekali lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Dan buat Billy pribadi juga mohon maaf kalau Bang Billy punya salah dan perbuatan. I love you. Rindu pada Olga, Billy menangis di makam sang kakak. Lihat video Cumi Cam selanjutnya.